Cek apaan di? Sertifikat vaksin dilindungi. Iya. Yeah. Tuh. Ya, diperlu dilindungi. Ayo lo. Bisa login ya? Bisa. Ada pemeriksaan sertifikat vaksin. Sudah tiga. Makasih mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Pada kesempatan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya sudah ada di Bandara Abdurrahman Soleh di Malang. Nah, kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Malang ke Jakarta CGK menggunakan maskapai Garuda. Oke. Kita lanjut ke dalam ya. Bandaranya sepi nih, bandaranya masih gabung dengan TNI AU. Nah, ini dia. Itu ada pemeriksaan di depan. Disiapkan saja KTP-nya dan boarding pass-nya kalau sudah check-in online. Boarding pass-nya atau tiket yang ada di HP. Nah, ini dia. Pintunya hanya satu. Ini kita antri ya. Cukup tunjukkan boarding pass yang ada di HP. Ini nggak boleh ngerekam. Tuh. Tuh, harus sudah vaksin 3 kali. Harus sudah vaksin 3 kali. Tiketnya atau boarding pass-nya. Boleh dengan yang ada di HP ya. Cek apaan, Di? Sertifikat vaksin. Iya. Tuh. Ya, diperlu lindungi. Ayo lo. Bisa login ya? Bisa. Ada pemeriksaan sertifikat vaksin. Silakan. Baik, silakan. Terima kasih. Ini sudah tiga. Makasih mbak. Aman. Aman. Pemeriksaan X-ray yang pertama. Nah, ini teman-teman, apa konternya dikit, ada batik Garuda CityLink. Tuh, banyak yang ngantri. Kita sini. Maaf, mas. Terima kasih mas. Oke, dicek lagi. Iya. Nama terbang. Ya, makasih ya. Ayo. Yuk, thank you. Bisa, bisa. Oke, nah ini saya sudah cetak boarding pass lagi. Datangnya agak sepi, nah ini yang batik rame nih. CityLink agak sepi. Jadi kalau di bandara yang agak kecil itu biasanya pemeriksaannya lebih ketat. Dan gate-nya hanya satu. Tempat counter check-innya juga deket, nggak jauh-jauh. Itu langsung setelah pemeriksaan X-ray yang pertama,
langsung ketemu check-in untuk konternya. Sekarang kita bisa menuju ke gate-nya. Tadi di sini ada pemeriksaan ya. Pemeriksaan sertifikat vaksinnya sudah sampai berapa kali? Karena sekarang harus sudah 3 kali. Kalau di Bandara Suta itu jarang pemeriksaannya. Dan bandara-bandara besar itu jarang ada pemeriksaan. Oke. Okay. Gate berapa sih? Di boarding pass-nya juga ada gate-nya. Kebetulan dapat gate A01. Nah, ini kita enak ini. Bandaranya kecil, nggak capek. Oke, nah ini dia teman-teman Bandara Kota Malang. Abdurrahman Soleh. Nah, itu ruang tunggunya kecil. Ada tempat bermain juga untuk anak-anak. Ya. Oke, nah, ini dia suasananya. Dan itu ada pemeriksaan lagi sepertinya. Hanya pemeriksaan boarding pass aja, nggak ada mesin lagi. Oh, ada mesin X-ray-nya tuh. Ada pemeriksaan sama pemeriksaan KTP dan boarding pass. Oke, ini saya off dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di dalam. Karena ini nggak boleh. Oke teman-teman, nah ini dia ruang tunggunya, kecil, hanya ya segini nih, kecil, dari pemeriksaan X-ray yang kedua, sudah langsung ke gate, pintu gate 3, 2, 1, jadi ya kecil sekali ini, kita tinggal tunggu pesawatnya. Jadi setelah pemeriksaan X-ray yang kedua itu semua barang dilepas ya. Tidak, maksudnya semua HP, jaket, semua dilepas. Oke, kita tunggu dulu nih. Sekarang maskapainya masih sepi. Oke teman-teman, ini kita udah dipanggil untuk masuk pesawat ya. Disiapkan boarding passnya sama KTP. Priority bisnis kelas nanti dulu. Ya, makasih. Bisa dua kali sepeda. Oke, ini kita lanjut ke naik pesawat nih. Nah, kita turun. Nah, itu dia ada petunjuk arahnya, teman-teman. Oke. Nah, itu ada Citilink, ada Garuda. Kita naik yang Garuda. Nah, ini bandaranya kecil teman-teman. Jadi apa? Nggak terlalu jauh perjalanannya. Oke.
maskapai Citilink. Itu kita naik yang Garuda. Nah, ini Bandara Udara Abdurrahman Saleh. Oke. Kebetulan saya seat yang di belakang. Kita lewat belakang teman-teman. Ini untuk yang di depan. Biasanya yang seatnya di depan, apa row paling depan. Saya ke belakang. Oke. Ke lima dari belakang ya Pak? Kiri ya? Makasih. Makasih. Selamat datang.